asam. Enak, coba lah. Ya, ada lagi makanan tradisional di Desa Sensang ini, yaitu di Kabupaten Agam lah, di Sumatera Barat. Namanya dadiah. Dadiah ini kalau orang-orang Barat menyebutnya yogurt. Jadi dadiah ini yogurt ala Minangkabau, ala Sumatera Barat. Ini terbuat dari susu kerbau, kemudian dimasukkan ke bambu. Nah, melalui proses fermentasi jadi dadiah ini. Kalau menurut kesehatan, ini gizinya sangat tinggi. Ya, karena dari susu ini bisa dari susu kerbau. Kalau sapi kan dari susu biasa. Ini kebiasaan bagi orang-orang di daerah dingin gitu. Jadi gizinya sangat tinggi dan juga berhubungan dengan nanti dengan tingkat kecerdasan. Orang Barat itu cerdas-cerdas karena sering makan yogurt gitu kan. Begitu juga orang-orang Sumatera Barat ini cerdas-cerdas karena sering makan dadiah. Ada dia ini memang sebenarnya sederhana betul ya untuk cara bikinnya, cara buatnya dicampur aja dengan daun anu nih, sirih, daun sirih. Nah, apa fungsi daun sirih ini? Ya untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang ada di ini. Kemudian untuk rasa tekstilnya cabai jadi dipotong-potong aja tidak digiling, kasih bawang, kemudian kasih garam. Waduh, rasanya mantap deh. Ada di sini juga kebiasaan di masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam atau Bukit Tinggi, dimakan dengan ampiang. Namanya ampiang dadiah. Nah, itu sangat enak sekali tuh. Anda kalau datang ke Bukit Tinggi jangan lupa tidak mencoba makanan ini. Sekarang dadiah ini sangat laku keras. Kita membelinya ya antrian. Karena ya banyak sekarang kerbau di Kabupaten Agam dan Sumatera Barat sudah populasinya mulai berkurang. Jadi pasokan dadiah pun berkurang. Sekarang makanan ini juga disukai sama turis-turis asing yang datang ke Bukit Tinggi, dadiah ini. Itulah. Ya, budayanya ini kalau saya pikir-pikir ini budaya dari campuran lah. Mungkin orang Barat, orang Belanda yang datang ke Indonesia menjajah dulu yang datang ke Bukit Tinggi, dia bikin yogurt kan, dadi-dadi ya. Orang Padang ini kan ahli memasak kan, ahli dia bikinnya dadi-dadi. Tidak tahu lah kita, yang penting itu ya saya hubung-hubungkan saja. Tapi yang pasti itu rasanya enak. Tapi bagi yang tidak mencoba untuk memakan ini, rasanya agak anjir. Coba, coba. Menurut saya tidak anjir. Asik deh. Ayo coba. Kalau suka ya gue suka lah ini gitu ya. Nah, caranya dia ambil dengan tangan dengan sendok. Jadi ada hubungannya juga di situ. Nah, tapi untuk lebih enak ditambah dengan cabai. Nah, di kalinco namanya. Di kalinco. Nah, ini sayuran terong. Nah, dimakan aja lagi. Buat saus asam. Enak, coba lah. Ini tersedia juga di Husei Bunga Sonsang. Rasanya review rasa agak asam-asam, tapi asin lah.